Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Maps Nadia 5. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau mereview pet baru teman-teman. Jadi di sini udah datang 2 pet baru nih, yaitu piaraan kucing mumi dan piaraan elang horus. Tapi di sini aku akan mereview untuk yang elang dulu ya teman-teman, karena pakai koinnya. Kita beli dulu ya teman-teman. Oke, kita beli. Oke teman-teman, sekarang kita akan keluarkan petnya. Nah ini dia nih. Oke, untuk level 1 ya, dia itu kayak ini. Nah, lucu banget nih. Itu ya, di paruhnya ada emas, sama di bagian sayap bawah tuh. Nah ini ya, matanya lucu ya teman-teman, kayak mata panda gitu. Oke, sekarang kita akan crazy run teman-teman untuk meningkatkan level dia ya. Kita main XD race nih. Oh ini teman-teman nih, nanti kalau udah level 5 dia kayak gini nih, kayak punya si Isha ya. Ini akhirnya elang kita udah level up teman-teman, ke level 3 ya. Tapi di sini ngebug nih, levelnya ini masih 1 nih. Harusnya udah, tapi di sininya dia udah level 2 ya teman-teman, mau naik ke 3 nih. Naikkan ya teman-teman. Nah ini dia nih, level 3 nya itu dia udah mulai muncul apa nih, yang kayak buat Firaun itu ya teman-teman, apa ya aku nyebut topinya aja ya. Udah mulai muncul topi Firaunnya, terus ada emas di bagian leher ya. Dia juga udah punya kaki ya, kakinya warna emas. Oke, ini buat apa level 3 nya sekarang kita naikkan ke level 5 teman-teman. Teman-teman, akhirnya ini elangnya udah level up ke 5 ya, kita tingkatkan. Oke, bedanya ini ada di kalungnya teman-teman, jadi kalungnya lebih gede dan ada logo merahnya. Terus topi Firaunnya juga sekarang ada apa, ularnya teman-teman, gambar ularnya tuh. Oke teman-teman, keren banget nih. Menurut aku ini piaraan yang worth it ya, karena sebagus ini cuman pakai koin. Tuh burung emas ya teman-teman, coba kita lihat efeknya tuh, efeknya juga bagus teman-teman kalau dia jalan. Putih-putih gitu tuh, wow. Teman-teman, itu tadi aku mereview pet elang horus dari level 1 sampai level 5. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye-bye.